berdoa dan memulai. Mari kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, yang mengasihi dan terus mengasihi kami di waktu yang sulit karena Corona, kami bersyukur karena Engkau meski hanya lewat video, kiranya setiap yang mendengar firman di waktu ini, Engkau curahkan roh kudusmu, curahkanlah kasih karuniamu yang besar, agar firman Allah Bapa saja yang disampaikan dan kami bisa menyadari hati Allah Bapa saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, bersama-sama Jemaat Kudus, saya hendak merenungkan salah satu isi firman buku seri sejarah penebusan seri yang ketujuh dengan judul Belas Kasihan Allah yang mengagumkan dari Perjanjian Gunung Sinai. Perjanjian Gunung Sinai adalah perjanjian yang dibuat saat umat Israel tiba di Gunung Sinai setelah eksodus dari Mesir. Di kejadian 15 ayat 13 sampai 14, saat Allah membuat perjanjian suluh dengan Abraham, Allah berkata bahwa Israel akan keluar dari Mesir setelah diperbudak 400 tahun dan akan kembali ke Kanaan. Dan dalam perjalanan di padang gurun, perjanjian dibuat dengan umat Israel di Gunung Sinai. Ini merupakan hasil dari perjanjian suluh. Juga seperti yang dikatakan di keluaran 19 ayat 5-6, ini adalah perjanjian yang memperlihatkan dengan baik penyelenggaraan penebusan yang mengagumkan, yang memisahkan umat Israel keturunan Abraham dan membuatnya menjadi umat perjanjian Allah yang kudus. Nah sekarang kita bahas ciri-ciri khusus dari perjanjian di Gunung Sinai. Pertama, ini adalah perjanjian yang Allah nyatakan dengan suara. Perjanjian yang secara langsung Allah nyatakan dari tengah-tengah api kepada seluruh umat. Ini adalah perjanjian pertama yang belum pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Di keluaran 20 ayat 1, dikatakan Allah mengucapkan segala firman ini. Mengucapkan di sini bahasa Ibrani-nya dabar. Memang, kata ini berarti merapikan, menaklukkan, menjawab, menyuruh, dan lain sebagainya. Tapi khususnya, kalau dipakai dalam bentuk pil penekanan, maka artinya berbicara dengan suara. Lalu di ulangan 4, ayat 32 sampai 33, ditulis, Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Nah, kata Ibrani untuk suara di sini adalah kol yang artinya vokal atau suara. Seperti demikian, Alkitab menekankan secara berulang bahwa 10 perintah perjanjian Gunung Sinai dinyatakan dengan suara Allah. Orang-orang yang mendengar suara Allah telah menjadi umat Allah, umat perjanjian Allah. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa diizinkan kesempatan untuk mendengar suara Allah, betapa itu adalah berkat yang besar. Saudara-saudara jemaat kudus yang terkasih, saya percaya kita adalah orang-orang yang mendengar langsung suara Allah dengan telinga kita. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tanggal ketika Allah sampaikan firman secara langsung dengan suaranya. Di tahun 1446 sebelum Masehi, tanggal 15 bulan Nisan, yaitu bulan pertama dalam kalender Yahudi, umat Israel eksodus dari Mesir. Dan setelah 45 hari, tanggal 1 bulan 3, mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan keesokan harinya setelah tiba di Gunung Sinai, yaitu tanggal 2, bulan Siwan, bulan ketiga. Allah memanggil Musa ke Gunung Sinai. Allah mencetuskan pembuatan perjanjian Gunung Sinai. Lalu Musa menyampaikan itu kepada umat. Lalu hari berikutnya, tanggal 3 bulan Siwan, Musa naik lagi ke Gunung Sinai dan melapor kepada Allah. Allah kemudian menyuruh umat menguduskan diri, mencuci pakaian, dan siap-siap menunggu selama tiga hari. Setelah tiga hari waktu pengudusan dan persiapan selesai, Tibalah tanggal 5, Musa mengumpulkan umat di kaki gunung untuk bersiap-siap mengikat perjanjian. Namun Allah memanggil Musa, memerintahkan untuk kedua kalinya dengan tegas melarang umat naik ke gunung. Khususnya di Keluaran 19 ayat 23 sampai 24, Musa berkata, "Tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung sebab engkau sendiri telah memperingatkan kami. Tapi dia malah ditegur oleh Allah. Pergi, turunlah, sampaikan, jangan mereka sampai naik gunung. Ayat Alkitab yang berkaitan dengan pendakian 1-3 ini dicatat semuanya di keluaran pasal 19. Tapi kita akan lihat sekilas beberapa ayat saja. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Lalu, keluaran 19 ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Ayat 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya jangan dilandanya. Isi yang saya sampaikan ini, jika dirangkumkan dalam tabel seperti ini, nah, jadi mengapa Allah membuat umat Israel yang sudah bersiap-siap ini menunggu satu hari lagi untuk buat perjanjian? Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Galatia 4 ayat 4 dikatakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Maksudnya, seperti Yesus telah datang ke bumi setelah genap waktunya, dalam segala hal ada waktunya, dan hari yang telah ditetapkan sejak sebelum permulaan zaman, untuk Allah menyatakan firman dengan suaranya, itu adalah tanggal 6 bulan Siwan. Maka itulah kenapa Allah menyuruh umat Israel menunggu lagi. Jadwal pembuatan perjanjian ini mengingatkan kita pada Allah yang menantikan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu sempurna yang telah Dia tetapkan. Hanya orang yang hidup pada waktu yang Allah tetapkan saja, yaitu ketika menerima berkat langsung dengan mendengar suara Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang masuk dalam waktu Allah. Saya percaya kita adalah orang yang hidup dalam waktu Allah. Maka saya mohon agar saudara menjadi umat yang tulus bersyukur di hadapan Allah. Tanggal 6 bulan Siwan atau bulan ketiga, ini hari yang seperti apa? Tanggal 6 bulan 3 adalah hari ke-50 setelah eksodus dari Mesir. Hari tersebut memiliki makna tujuh minggu, yaitu hari Pentakosta dan lebih lanjut lagi, hari raya penuaian jelai. Ketika buah pertama dipersembahkan kepada Allah. Umat Israel mendengar firman yang Allah nyatakan dengan suaranya, ini adalah kasih dan belas kasihan Allah yang mendalam, yang ingin untuk mereka menjadi buah pertama anak sulung dari perjanjian. Isi yang sama bisa kita lihat di Keluaran 19 ayat 5-6. Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang ampunnya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Di sini, Allah menyatakan bahwa lewat perjanjian Gunung Sinai, Allah hendak menjadikan umat Israel kerajaan imam. Di Bilangan 3 ayat 12, Suku Lewi adalah anak sulung yang dipisahkan dari 12 suku Israel, suku anak sulung. Di Keluaran 29 ayat 9, dari antara suku Lewi pun imam adalah jabatan yang diwariskan lewat anak-anak Harun. Oleh karena itu, imam bermakna anak sulung di antara anak sulung yang ditahbiskan, dipisahkan dari orang biasa. Nah, jadi Allah menyatakan firman dengan suaranya di hari yang bertepatan dengan penuaian jelai ketika buah sulung dipersembahkan. Nah, Allah berharap agar umat Israel yang mendengar suara Allah menjadi anak-anak sulung dari perjanjian. Seperti dikatakan di Wahyu 14 ayat 4, saya percaya bahwa Allah mengharapkan kita hari ini menjadi orang-orang yang ditebus, menjadi korban sulung. Menjadi anak-anak sulung, maka kiranya kita mendengar firman dan suara Allah. Kita diberkati menjadi anak sulung dari umat perjanjian. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Poin dua besar perjanjian yang diwujudkan ke dalam tulisan: ciri-ciri khusus perjanjian Gunung Sinai adalah perjanjian yang pertama diwujudkan dalam tulisan. Lalu apa dan bagaimana ditulisnya? Yang ditulis adalah 10 perintah dan peraturan-peraturan. Ulangan 9 ayat 10. Allah menulis 10 perintah pada dua loh batu dengan jarinya. Keluaran 24 ayat 4 dan 7 dikatakan Musa menulis peraturan-peraturan menjadi kitab perjanjian. Apa persamaan dari 10 perintah dan peraturan-peraturan ini? Keduanya adalah firman yang Allah nyatakan dengan suaranya. Sepuluh perintah adalah firman yang Allah nyatakan dengan suaranya kepada seluruh umat Israel. Peraturan-peraturan pun sebenarnya Allah hendak nyatakan dengan suaranya, tapi umat Israel mendengar suara Allah dan sangat takut. Maka mereka minta agar Musa saja yang menerima menggantikan mereka. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19. Keluaran 20 ayat 18 19. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, Nanti kami mati. Nah, jadi memang peraturan-peraturan disampaikan lewat Musa. Tapi sebenarnya Allah hendak sampaikan semua peraturan itu juga secara langsung dengan suaranya kepada seluruh umat. Kata Ibrani, untuk kitab perjanjian, di keluaran 24 ayat 7, kitab perjanjian, adalah seper haberit, artinya dokumen perjanjian atau buku kitab yang bertuliskan perjanjian. Jadi perjanjian di Gunung Sinai adalah peristiwa di mana firman yang Allah nyatakan secara langsung dengan suaranya turun ke bumi ini, itu ditulis menjadi kitab. Peristiwa ini mirip sekali lagi dalam sejarah manusia lewat penjelmaan Yesus Kristus menjadi manusia. Yesus, anak Allah yang pada mulanya adalah Allah, menjelma menjadi manusia turun ke Yudea 2000 tahun lalu dan secara langsung menyatakan firman dengan suaranya. Dan buku yang mencatat firman yang Yesus katakan itu adalah kitab Injil. Bagi kita hari ini, Kitab Perjanjian yang Allah berikan adalah Al Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meskipun penulis Alkitab adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sempurna, tapi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah perkataan manusia, bukan hasil usaha manusia, tapi kitab yang langsung Allah tulis. Yang Allah buat dan berikan untuk menjadikan saya dan saudara seluruh orang-orang percaya -orang di dunia ini menjadi umat perjanjian Allah. Oleh karena itu, mengapa Allah membuat firman ditulis? Maksud Allah dengan mengukir perjanjian pada loh batu dan menulis pada kita perjanjian adalah agar perjanjian tersebut disampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Harus disampaikan, dilestarikan, dijaga untuk selama-lamanya. Alasan Allah membuat firman yang ditulis adalah agar firman tersebut tidak berubah sekalipun waktu telah lewat. Juga karena harus disampaikan kepada keturunan-keturunan iman, hanya lewat kitab firman, mereka bisa menjadi umat perjanjian Allah. Dan secara nyata, generasi pertama di padang gurun yang menyaksikan Allah turun dan mendengar suara Allah secara langsung, semuanya mati di sungai Zeret karena sungut-sungut dan ketidakpercayaan. Nah, setelah itu, generasi kedua di padang gurun yang, yang tidak melihat Allah, tidak dengar suara Allah secara langsung. Saat mereka tiba di dataran Moab, menjelang masuk ke kanan, di ulangan 1 ayat 5, Musa memperlengkapi mereka generasi kedua yang akan masuk ke kanaan dengan kepercayaan dan iman lewat mengajari ulang 10 perintah dan kitab hukum Taurat, yaitu firman yang telah ditulis. Ulangan 29 ayat 1, umat Israel menegaskan kembali perjanjian Allah dan menjadi umat perjanjian Allah. Nah, saudara, memang jika bertemu Allah secara langsung dan mendengar suara Allah secara langsung, Betapa itu berkat yang besar, kan? Tapi meski kita adalah generasi yang tidak bertemu Allah secara langsung, tidak dengar suaranya secara langsung, pada kita diberikan Kitab Perjanjian yang ditulis, dan lewat itu disampaikan pada kita, diajarkan kembali. Maka kita pun, dan keturunan kita pun, dan keturunan yang selanjutnya pun, semuanya bisa menjadi umat Perjanjian Allah, sangat bersyukur, kan? Maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus agar kita menjadi jemaat-jemaat yang baca Alkitab, kitab kita perjanjian yang diberikan pada kita, dan maju dengan berpegang pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Poin tiga besar, perjanjian yang dibuat dengan sasaran bangsa. Kiri khusus perjanjian Gunung Sinai yang ketiga, dibuat dengan sasaran bangsa. Keluaran 19 ayat 3, saat pertama kali Allah panggil Musa ke Gunung Sinai untuk buat perjanjian, Allah berkata, "Beritahukanlah ini kepada orang Israel." Sampai sejauh itu, Allah buat perjanjian dengan pribadi atau keluarga kelompok kecil. Tapi di perjanjian Gunung Sinai, sasarannya diperluas seluruh umat Israel. Sasaran perjanjian ini, umat Israel. Ini artinya apa? Keluaran 20 ayat 2. Umat Israel yang Allah pilih sebagai umat perjanjian disebut sebagai umat yang dibawa keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Nah, dalam arti sempit, sasaran perjanjian Gunung Sinai adalah umat Israel yang keluar dari Mesir tahun 1446 sebelum Masehi. Tetapi, jika baca ulangan 29 ayat 14-15, saat generasi kedua mengikat perjanjian dengan Allah di dataran Moab, tentang sasaran perjanjian dikatakan, juga untuk setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, jadi sasaran perjanjian mencakup juga keturunan Israel yang lahir di kemudian hari. Kalau kita lihat secara rohani, di Wahyu 11 ayat 8, Mesir menunjuk kepada dunia yang berdosa. Lalu umat Israel menunjuk kepada jemaat kudus yang mengenakan darah berharga Kristus dan keluar dari dunia yang berdosa, bertobat. Galatia 3 ayat 29 dikatakan juga, jikalau kamu milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham. Roma 2 ayat 28 sampai 29 juga dikatakan yang disebut Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah tapi Yahudi sejati ialah yang tidak nampak Yahudiannya. Jadi sekali lagi dibuktikan bahwa sasaran perjanjian Gunung Sinai adalah Israel rohani yang muncul lewat Injil Yesus Kristus, saudara-saudara jemaat terkasih, maka Perjanjian Gunung Sinai bukanlah perjanjian untuk orang-orang dari bangsa atau wilayah tertentu saja. Firman Allah yang kita terima, kasih karunia Allah, tidak boleh hanya kita yang simpan saja. Tapi saat kita sampaikan kepada keturunan, kepada orang-orang sekitar kita, kepada seluruh bangsa di dunia, maka kita akan turut serta dalam pekerjaan perjanjian Allah. Di zaman dulu kala, ada banyak misionaris datang ke Korea. Mereka telah menumpahkan darah mereka sampaikan Injil, sampaikan perjanjian Allah di negara yang tidak diketahui. Juga begitu banyak senior iman. Di Korea, yang telah kehilangan nyawa untuk menyelundupkan Alkitab yang telah diterjemahkan ke bahasa Korea. Jika tidak ada penginjilan dan pengorbanan demikian, maka saya dan saudara tidak bisa di posisi sekarang ini. Maka saya percaya bahwa perintah Allah yang diberikan kepada kita sekarang pun adalah penginjilan, pekerjaan, misi yang mempertaruhkan nyawa. Saudara, jemaat kudus terkasih kita haruslah buka mata, melihat. Negara Korea dikenal sebagai negara yang paling banyak mengirim misionaris. Tapi di luar hal tersebut, bukankah ini juga jadi bukti bahwa banyak negara yang masih haus secara rohani, yang gelap secara rohani? Di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan berjanji akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya Yesus Kristus. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan berkata, Jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti demikian, karena sasaran perjanjian adalah semua bangsa dan semua umat. Lewat kita hidup sebagai pengabar Injil, misionaris, yang sampaikan perjanjian Tuhan, menyampaikan Alkitab, kita perjanjian ke seluruh dunia, maka kita akan menjadi anak sulung yang memajukan pekerjaan penebusan Allah. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Saya akan sampaikan kesimpulannya: Perjanjian Gunung Sinai harus ditegaskan secara terus-menerus. Seperti yang tadi kita bahas, generasi kedua di padang gurun tidak mengalami turunnya Allah ke Gunung Sinai, tapi di dataran Moab mereka menjadi umat perjanjian Allah. Tapi tidak hanya disebut sebagai umat perjanjian saja, Musa memandang generasi kedua di padang gurun yang telah menjadi umat perjanjian dengan hati yang berharap agar setelah masuk ke Kanaan pun. Mereka sama sekali tidak lupa akan perjanjian dan tidak meninggalkan perjanjian. Maka Musa menyatakan firman ulangan 32 ayat 7. Maksudnya, umat Israel yang telah menjadi umat perjanjian dan masuk kanaan, selalu mengingat, selalu ingatlah zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu dan bertanya pada ayah, mempelajarinya mereka harus selalu terus menegaskan kembali tentang isi Perjanjian Gunung Sinai dan Allah yang membuat itu seperti apa. Di saat mereka pikir mereka sudah tahu dan mereka menjauhi hukum Taurat, di saat ketetapan dan peraturan Allah menjauhi hati dan mulut mereka, maka mereka tidak bisa mengelak untuk masuk ke zaman hakim-hakim, zaman kegelapan rohani, di mana mereka hidup menurut apa yang mereka pandang benar. Oleh karena itu kita pun harus tidak pernah jemu-jemu mengajar dan belajar Alkitab perjanjian lama kita perjanjian untuk kita tetap menjadi umat perjanjian. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang telah Allah utus." Seperti demikian, kita harus terus-menerus tanpa jemu-jemu membaca dan mempelajari Alkitab, mengenal Allah yang sejati dan Yesus Kristus. Ketika kita terus maju untuk menegaskan perjanjian Allah, sampai akhir terus maju berpegang pada kitab firman Allah, maka seperti di Imamat 26 ayat 11 sampai 12, Allah akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Lebih lagi, Allah menjadi Bapa kita kita menjadi anak-anaknya menjadi umat Allah yang disebut dengan nama Allah. Saya percaya bahwa saudara sekalian pada akhirnya akan dibimbing masuk ke kerajaan Allah. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus kiranya berkat demikian beserta dengan seluruh jemaat kudus yang mengikuti retret musim panas tahun 2021 ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi dan terus mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur karena di dalam kehendak sejarah penebusan Allah yang dari pada mulanya engkau memilih kami yang kekurangan ini dan sesuai dengan waktu Allah memanggil kami untuk datang di retret musim panas ini. Lewat firman yang kau berikan, kami sekali lagi sadar bahwa berkat firman yang Allah perdengarkan dengan suara Berkat firman yang Allah tulis adalah berkat yang sangat-sangat besar. Kini, kami telah menjadi anak sulung dari umat perjanjian sesuai kehendak Allah. Berkatilah agar firman perjanjian Bapa bukan hanya milik diri kami, tapi kiranya kami bisa menjalani hidup, menginjil, untuk menyampaikannya kepada seluruh bangsa di dunia. Jika saja kami telah berpaling dari firman Allah atau terlalu sibuk memberikan hati kami pada hal-hal lain di dunia. Bapak, kami ingin berusaha sekali lagi berkonsentrasi pada firman perjanjian. Kiranya hidup kami, kami bisa menegaskan kembali perjanjian Allah dan hidup berjalan bersama dengan Allah seperti Henok dan engkau mengizinkan kami berkat ubah masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Kami serahkan semua doa kami dengan percaya di dalam nama Yesus, Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.